Jadi, beauty memang kuliah karakter. Tapi kalau strength, untuk dia protect, protect nak boxer, nak jump gigi, tak boleh dapat kat dekat court, kena dapat kat gym. Betul kita nak lompat tinggi, nak betul kita kejar kan. Sekejar nak lompat tinggi, tak boleh dapat dekat, kita boleh dapat dekat court. Tapi dia tak akan dapat dengan cepat. So kita kena buat lupa dengan juga. Kita tengok student kan, tengok student yang main gym apa, jarang nak masuk gym. Sebab apa? Kau ingat nak masuk gym, orang yang masuk gym bukan dari bodybuilder. Kita tak ada aspek yang tu. Sebab kalau kita nak jadi bodybuilder, kita ada certain workout yang reps yang kurang, weight yang berat, kita jadi bodybuilder. Itu kita panggil strength training. Tapi untuk kalau untuk kita sport, untuk athlete, kita akan more on power. Power tu combination of strength dengan endurance lah. Jadi kadang-kadang sebab saya tengok mostly kan, sebab Cik Sari sebelum ni dah ada lah semua budak. Budak perempuan memang tak nampak lah tu gym. Lepas tu budak lelaki pun sebenarnya Cik Sari dah cuba range kan untuk gym tu korang. Tapi kadang-kadang tengok gym tu korang masuk macam tak ada macam tak ada view. Kita nak senang, kita fokus kan. Contoh kita korang main basketball kan, fokuskan part-part masa yang untuk main basketball. Contoh, kalau korang nak jadi bodybuilder, kalau contoh kita tengok orang yang nak jadi bodybuilder, mereka akan main masa upper body je. Sebab mereka nak badan besar kan, pakai baju, nampak fit, cantik kan. Jadi mereka akan main upper body je. Jadi kalau kita sebagai seorang atlet, macam contoh basketball, nak kena jump, nak kena dribble, nak kena shooting, kita kena totally workout upper body lah. Jadi hari ni sebab korang dah akan game bulan 8 eh. Jadi kita hari ni kita fokuskan meja-meja masa dia untuk rowing. Dan bila dah hari ni dah kena ajar. Jadi korang bila datang petang-petang sendiri ya, ataupun ada team training dia untuk pergi, korang dah boleh fokus untuk diri ya. Okay. Jadi untuk dah phase sekarang ni, sepertinya macam sebelum ni, saya dah buat sebelum ni, phase yang sebelum ni, sepertinya korang kena total workout on strength ni. Jadi buat reps yang kurang, lepas tu weight yang berat, sebab nak bina masa tu. Lepas tu kita, bila dah phase pertengahan lah, dengan penghujung nak dekat competition, kita dah kurang lah. Sekarang phase pertengahan, kita workout on more untuk strength, untuk power, bina strength dengan endurance. So, sebab power ni sekarang kita endurance kita ada, tapi kita tak ada strength. Contoh korang main basketball kan, korang boleh tahan sampai 2 half je. Third half, 4 half korang tak payah nak shooting lah sebab korang penat. Contoh kalau core tak kuat, contoh ni core dan abs dengan back lah. Lepas tu bila dah penat, semua badan dah lower. Lepas tu kalau box semua dah macam ni lah, tak boleh nak tegak kan. Sebenarnya macam core kita tak kuat lah. Basketball yang penting untuk shooting kita perlukan bicep dan tricep. Lepas tu kalau untuk jump kita pakai quadricep, hamstring dengan calf. Okay. Untuk stability dengan balancing, untuk strength, untuk berlari apa semua kita pakai core lah. Itu penting lah. Yang penting core penting lah. Kerana ada orang fitness bagus pun dia tak boleh nak tahan lama sebab dia core dia tak kuat, lama-lama badan dia ke lower, dia jump ke lower. Okay. Macam back pun penting, back ni back sebab kita nak ambil bola dan kita secure bola kan, nak secure bola kan. Jadi kalau tengok most NBA player badan dong sering besar kan sebab dorang workout kuncip lah. Kita tengok kalau pemain bola pun, DPL pun semua badan besar-besar kan. Nak sekarang berbeza dengan pemain bola Malaysia kan. Jadi sebab diorang memang totally workout on gym lah. Sebab memang seriously kalau nak dapat strength memang tak boleh dapat kat court, kena dapat kat gym. Jadi nak perempuan kan, perempuan lagi lah. Perempuan takut sangat nak main gym sebab apa, perempuan takut nanti badan besar lah, bola, tak ada aspek dia tu. Dia ada certain exercise tu yang kita tak dia benda tu kita tak membesarkan otot, tapi kita mempackkan otot tu jadi supaya jadi lean muscle. Kalau tengok yang orang yang makan minum protein
Jadi kita untuk kes korang ni kita akan buat strength training, kita buat on circuit. Yang dia dalam dia macam rotation, ada beberapa station. Lepas habis semua station akan rest 2 minit, then next second station. So ada 3 set. So satu setiap satu station akan jadi 15 reps. Okay, pengiraan dia adalah 15 reps tu ada antara 60-70% weight. Contoh kita nak kira 100% weight kita. Contoh saya buat squat. Okay, contoh ni asyik saya buat squat kan. Ini 100 kilo contoh lah, 150 kilo. Saya turun sekali, dan saya naik, dan saya turun sekali, dan saya jatuh. So itu adalah maximum reps, 100% reps lah. Ia memang itu dah kompeten limit lah. Jadi kita ambil 60% ke 70% daripada reps tu. Contoh so, kalau 100 kita ambil 60 kilo, 70 kilo. Okay. So kita start dengan first workout kita. Untuk kita buat bicep, bicep ya, bicep. Jadi okay, kita akan first kita workout benda akan kita start dengan bicep. Ini kita panggil bicep curl. So banyak ada orang suka duduk. Okay. Ada orang suka berdiri. Dia terpulang, tapi kalau berdiri, kita lock pinggang tangan sisi, banyak orang dia suka macam ni. Ada yang macam ni lah. Ada yang sebab saya tak suka buat macam ni, sebab apa? Bila korang dah main weight tu, korang akan attempt tu nak high on dia. Sebab kita, kalau kita high on, kita dah pakai shoulder kita dah. Okay? Jadi saya lebih prefer buat macam ni. Sebab apa? Kita akan lebih focus on bicep. Dia tak pakai bau tak gerak. Okay. Banyak orang main sampai macam ni lah. Tak ada efek. Ini akan buat lengur bahu je. Dia tak fokus kat bicep pun. Jadi kalau ni kita relax, tangan relax, dan kita fokus kat bicep. Okay. Contoh kalau kita sekarang kita buat circuit training kan. So ini buat kita 15 rep. Okay. 1 rep. Okay. Pada masa yang sama, kita main gym ni, kita kena breathing juga. Contoh masa kita tengah ni kan, kita in, lepas. Okay, clear, faham kan? Okay, ada orang suka buat macam ni dia akan hayun. Bila penat, dia hayun. Jadi tu kalau main kalau macam tu kita main bicep kan, make sure kita kena ada satu. Kalau kita main sebelah ni, kita kena ada sebelah ni. Okay, balance kan dia. Ada orang sampai main sebelah ni, nanti tak balance. Okay. Okay, itu bicep. Lepas tu, untuk back, kita akan buat sit row. Kalau kita tu face korang kita nak untuk power kan, kita akan main
dia reps tinggi, weight kurang. Contoh kita main 5 kilo, 15 kan, 15 kali lah. Buat laju. Okay. Lepas tu kita gerak ke second station, kita akan buat seated row. Seated row ni macam boleh lah. Nali macam tu leh. Jadi pinggang kena lock sini. Dan tadi 15 kali. Cukup 15. Zul, kena tunjuk sikit mana cabut lah. Tidur tak berapa. Ini kira 10 pound, 20 pound, 30 pound, 40 pound, 50 pound, 60 pound. Jadi contoh saya, contoh 10 lah. Saya boleh tarik. Yang kedua tak ada tarik lah. Jadi 60% antara 7, antara 76 atau 7. Kedua. Faham kan? Setting weight faham kan? Itu seated row. Lepas tu kita akan turn that pull down. Dan kita dapatkan. Lepas tu badan condong sikit. Dan kita bila lepas habis, mak ada orang, ada orang main that pull down ni. Nampak saya banyak kan? Nampak petang-petang saya tengok orang main pull down. Dia jatuh dulu. Itu tak habis. Tak lepas habis. Sebab kita nak fokus dekat kita punya apa, muscle back. Kita tarik dia dan kita lepas dia habis sampai dia terangkat, badan terangkat. Okay. Itu 15 kali. So dari 3 lah, bicep, seated row, back pull down. Okay. Dari 1, sebab korang untuk shooting kan, korang kena ada tricep. So bila dah buat bicep, kita kena balance dengan tricep. Okay. Contoh kalau kita sekarang korang boleh circuit training, circuit training, circuit weight training, korang boleh fokus untuk semua body. Contoh kalau korang, sebab mungkin mostly akan main, korang akan main weight pun mungkin antara satu sekali atau kedua kali ya seminggu kalau main kan. Jadi kalau dia kena, lepas main weight kena rehat 48 jam. Jadi kalau hari ni, sebab tu kita tak boleh nak main dia contoh hari ni, nak main weight dia hari ni, kita esok nak main lagi. Tak boleh lah. Kena rehat. Tapi boleh tak kalau nak main, hari ni main, esok main. Contoh hari ni main upper body, esok main lower body. Dia kena ada rest 48 hours. Okay. Contoh combination, kalau macam hari ni kita nak main bicep, lepas tu esok kita main tricep. Dia tu lah, kalau kita nak pecah kan. Okay. Next kita akan buat tricep. Okay, tricep banyak boleh buat. Antaranya macam ni. Dengar aku je. Satu tangan ke depan. Yang kita tekan. Okay. Kalau yang part ni susah sikit lah. Kalau macam perempuan, saya kata korang buat macam ni je. Tricep ke? Tak susah sangat. Di kat belakang ni kan? Masuk belakang ni. Okay. Okay, dah ada empat untuk body. Okay, bicep, seated row, back pull down, tricep. Antara tricep, lelaki biasa boleh buat yang ni lah. Banyak lelaki akan pakai yang ni. Kalau perempuan, pakai yang tu okey lah. Okay. Next, kita akan guna military press. Gerak-gerak ni. Okay. Next, military press. Duduk jauh sikit. Lepas tu sadar. Sampai bau. Sampai kat chest. Okay. Ini fokus untuk
muscle shoulder. Shoulder dengan upper back. Okay. Okay. Dah ada lima dah exercise untuk upper body. So exercise untuk upper body ni korang boleh buat lah. Antara nak buat 3, nak buat 5 cukup ke. Okay. Yang penting kena ada bicep, tricep, back dengan shoulder. Okay. Itu untuk upper body. Okay. Next kita fokus untuk lower body. Lower body kita fokus untuk korang punya untuk jamah. Ini weight pun sama juga, kena buat maksimum habis 10%. Ha. So, cukup lah mana-mana semua sama. Tapi rasa macam kalau yang kadang-kadang kalau yang ni kadang-kadang macam kadang-kadang macam weight kan. Kalau korang tak boleh nak susah nak measure 60 ke 70 weight. Orang measure macam rasanya macam korang boleh habiskan untuk 15 kan. Sebenarnya. Sebab kita akan pentingkan kualiti daripada kuantiti. Okey. Eh, kita penting kualiti lah. Jadi 15 tu biar betul-betul berkualiti lah. Jangan 15 tapi buat kan seperti ni 20 kilo, tapi nak buat 15 lah cuma gigil lah. Tentang macam tu. Okay. Tapi jangan terlalu rendah sangat. Bila terlalu rendah macam kita biar main gym ni sampai kita rasa sakit tau. Bila rasa sakit tu kira masa kita koyak. Jadi kita balik rumah, kita makan sumber-sumber yang protein apa nanti dia akan recover balik. So dia akan membentuk satu masa lah. Masa yang bagus lah. Okay. Itu untuk upper body. Then kita fokus ke lower body. Okay. Untuk lower body. Untuk lower body, first exercise adalah squat. Kita ada tiga squat. Kita ada front squat, kita ada back squat, kita ada overhead squat. Jadi mostly orang akan guna back squat lah. Back squat ni penting. Squat ni dia akan membentuk muscle quadricep, hamstring dengan korang punya ni muscle bontot ni. Jadi siapa yang nak yang bontot firm kan, nak quadricep besar lah, kena banyak buat squat lah. Biasa kalau tengok Kalau tengok siapa yang kalau petang-petang main yang jadi main siapa yang nak jadi bodybuilder lah, memang kaki dia kecil. Sebab dia memang tak suka main squat. Mostly memang tak suka main squat lah. Mereka tak suka buat lower body. Okay. Tapi squat ni penting lah. Contoh siapa yang sakit-sakit lutut kan, squat sangat penting. Kalau jumpa-jumpa fisio pun dia akan suka buat squat. Bila buat squat ni, kalau muscle kita sini, kita punya ligament sini dah koyak kan. Bila kita buat squat, kita akan membentuk muscle kat quadricep ni. Bila muscle kat quadricep ni besar, dia akan pegang ni lutut supaya tak sakit. Okay. Untuk squat, yang pertama squat, ketua ini saya pegang weight lah, back squat lah. Okay. Badan kena lentik sikit. Lepas tu turun. Lutut tak boleh exceed, tak boleh lebih. Kalau macam ni, dah salah dah. Dia kena kurang atau sama. Itu dah squat. Okay, ikutlah anak. Okay. Ini 90, ini half squat. Okay. Squat penting lah. Memang kalau nak jump tinggi, memang kena buat squat banyak lah. Squat banyak. Okay. Kalau macam dah rumah ada sakit lutut macam saya, boleh buat squat. Okay, kalau untuk siapa yang sakit lutut, kita tak showkan dia buat yang ada wing ni, kita akan buat free squat. Boleh free squat ke? Okay. Duduk lagi buat lah. Kosong boleh. Squat kosong. Kosong. Okay, tapi kena buat reps yang banyak lah. Panas. Kalau ada player macam ada masalah ACL, dia masih boleh buat lah macam panas. Ada seorang panas. Player kan. Kalau dah panas sangat, tak dapat. Saya propose tu, okay, macam weightless dulu lah. Ni panas. Weightless lah, tapi kena buat ke asal. Kena buat yang berat-berat ni lah. Kena buat ke asal. Biar dia tunjuk lama, itu berhenti. Tapi kita macam free squat ni, kita sambil kita berhenti saja pun kita boleh buat kan. Contoh korang tadi kat court kan, contoh pun boleh buat kan. Okay, itu untuk apa, untuk squat.
Jadi kena turun. Yang belakang lah, belakang turun. Cek. Kamera panas ni. Panas off ni. Okay, belakang turun. Oh, mana? Om dulu. Nanti dekat om dulu. Okay. Saya okay. Saya tengah cek lagi satu bateri. Ah. Ada off dulu. Ada wave tu. Ni kan? Pause. Off. Ah. Study ke apa kan, mulalah tak ada korang akan cakap
tak ada masa nak study lah, tak ada masa yang bila dapat masa training tak guna sebaik-baiknya. Tapi kalau buat circle training sebab kita buat ramai, benda tu lebih fun lah. Contoh kita datang, contoh korang buat team training satu hari, datang 20 orang, pecahkan lah satu session tu. 4 orang ke? Okay, dah habis 4 orang, gerak. Dah complete semua satu rotation, rehat 2 minit. Lepas tu, start lagi balik. Kalau circle training lah, tapi kalau macam katakan macam kita tak ada sekat training tapi kita datang hari biasa, orang ada ramai, tu biasa macam mana yang buat lah, yang Zul buat lah, yang duduk rohing ke sebuah. Kalau yelah, memang kadang-kadang kita buat masa sendiri sekat training, ada masa kita datang sendiri, masa datang sendiri tu ramai orang ada. Biasa macam mana yang okay, soal. Contoh kalau macam korang dah start ramai orang kan, contoh korang datang petang ramai orang, macam saya suka lebih buat reps 15, 12, 8. Jadi weight tu bertambah lah. Tapi sebab sekarang ni face korang nak face ke, nak ke mungkin lagi dekat 2-3 bulan korang takkan sentuh gym lah. Jadi korang akan lebih more focus on tactical ke fitness ke. Jadi sekarang ni develop untuk strength. 5-12-18 tu maknanya stress. Set yang sama kita buat 5 kali. Lepas tu buat set yang sama, buat lagi sekali. Contoh kalau katakan dah dapat duduk situ lah, yang lain semua penuh. Okay, macam mana buat? Maknanya duduk buat, buatlah 15 kali 3 set. 15 kali 3 set. 15 kali 3. Tempat yang sama lah, tempat yang sama. Ya, in between tu dia ada rest ah. Ada 30 second. Kita kurangkan 30 second. Oh, 30 second ya. 30 second. Oh, 30 second. Jadi kalau contoh kita buat 15 kali 15 tu tengok jam. Okey. 30 second start lagi. Tu sebab yang lain penuh lah. Penuh ah. Jadi kalau team training tu kita buat tu lah. Tapi tu lah kalau dapat satu minggu sekali kan, minta buat malam ke buat team training, ya semua orang boleh fokus. Betul. Nanti boleh kita try satu circuit training. Maknanya ialah kalau tu tak ada bisik-bisik diorang yang korang nak. Lepas tu kalau macam Kalau tak ada masa untuk training dekat gym, macam kan hari-hari biasa ada training kan, Boleh tak buat circuit training. Dari tu Encik Syarif, contoh korang buat 6 station atau 5 station. Setiap satu station tu 1 minit. Contoh setiap satu station tu akan ada push up, Adakan ada squat, akan ada lunges, akan ada knee tuck. Contoh adakan ada skipping. Lepas tu akan ada shuttle run. Shuttle run lah ikut 10 meter ke 1 meter. Nanti kita try boleh ke? Yang weightless punya sekat training lah. Kena demonstrate kat kena kat luar nanti praktis lah. So nanti diorang boleh buat sendiri lah. Tidak Sekarang mungkin untuk dalam dulu lah. Jadi dalam dulu sekarang Pecah berapa group dulu. Lepas tu kan kalau macam tadi ada yang upper body dia 5, lower body dia 5 kan. Jadi pecah setiap satu station tu. Setiap session tu kena ada beberapa orang, nanti buatlah. Nanti saya tengoklah kalau ada salah. Pecahkan balik dulu. Lain ada soalan? Pecahkan 10 group. Lain daripada tu ada soalan tak? Sebelum kita mulakan pada pagi. Thank you.
Badan ni punggung tolak di belakang. Oi, cantik lah. Ini betul. Badan juga. Dia yang condong itu. Tak pasang, tak reti ke, berat apa, menyamankan.